Kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen terhadap pengembangan kepariwisataan yang merupakan visi dan misi dari Gubernur. Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat optimis dengan kekayaan alam yang ada baik di darat dan di laut dapat menjadi modal pengembangan pariwisata yang ada di Jawa Barat. Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ina Purwadewi Sudari menjadi narasumber dalam diskusi budaya dan pariwisata Sumedang menuju Sumedang sebagai pusat budaya Sunda dan pintu gerbang pariwisata di Jawa Barat. Ina mengatakan Provinsi Jawa Barat berkomitmen terhadap pengembangan pariwisata yang merupakan visi dan misi dari Gubernur. Ina pun optimis dengan berbagai kekayaan alam yang ada, baik di darat maupun di laut dapat menjadi modal pengembangan pariwisata yang ada di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Sumedang merupakan daerah yang kaya akan potensi pariwisata baik kesenian, kebudayaan maupun potensi alam yang ada. Diharapkan Kabupaten Sumedang dapat terus menggali potensi pariwisata yang ada dengan mengembangkan ekonomi kreatif mewujudkan Sumedang sebagai kota budaya dan pariwisata. Hari ini kita diskusi terkait dengan pariwisata di Sumedang. Harapannya Sumedang sebagai pusat budaya Sunda, Sumedang sebagai wilayah yang saya rasa punya banyak potensi baik budaya, seninya maupun daerahnya yang luar biasa ini bisa dikembangkan menjadi pariwisata yang juga mengembangkan ekonomi kreatif yang ada. Hari ini tadi banyak pemikiran yang luar biasa, saya rasa ini bisa menjadi modal teman-teman yang ingin mengembangkan bersama dengan pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Sumedang ini untuk menjadikan Sumedang kota budaya dan pariwisata sesuai dengan visi misi Bupati Sumedang yang simpati. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir dalam sambutannya mengatakan ada tiga tantangan pengembangan pariwisata di Kabupaten Sumedang yaitu atraksi atau pertunjukan yang belum dikemas dengan baik, aksesibilitas menuju objek wisata, serta amenitas yaitu berbagai fasilitas pendukung yang dapat dimanfaatkan wisatawan selama berada di tempat wisata. Untuk pengembangan wisata ada tiga atraksi, apa atraksinya? Yang kedua adalah aksesibilitas, bagaimana akses masuknya, jalan yang bagus atau tidak. Yang ketiga, amenitasnya, kebutuhan sarana prasarana pendukungnya, seperti